Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH Komisi 8 DPR RI batal mengumumkan penetapan biaya haji 2023 pada Selasa malam. Panja masih melakukan finalisasi sehingga pengumuman dan penetapan BPIH akan digelar hari ini. Anggota Panja Badan Penyelenggara Ibadah Haji, Komisi 8 DPR RI mengatakan biaya yang akan ditanggung jamaah haji dipastikan di bawah angka 69 juta rupiah yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Jadi nilai BP artinya yang ditanggung oleh jamaah itu karena menyangkut istitoah haji bila mampu. Itu lebih sedikit yang ditanggung di jamaah dibandingkan nilai manfaat. Ini dalam rangka juga untuk menjaga sehatnya dana haji. Nah, tapi ada tadi saya usulkan di Panja dan itu alhamdulillah disetujui. Untuk yang lunas tunda tahun 2020, sekitar 84 ribu jamaah, itu tidak ada lagi penambahan biaya. Pada 19 Januari 2022 lalu, Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengusulkan rata-rata biaya haji 2023 sebesar Rp69.193.733. Usulan BPIH 2023 ini naik Rp514.888 dibandingkan biaya haji tahun 2022 lalu sebesar Rp39.886.000. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Hoirudin, iNews melaporkan.